Manfaatnya bermacam-macam. Riset perilaku manusia bisa diambil dari sini. Hati-hati, perilaku kita bisa ketahuan. Perilaku satu kabupaten, satu provinsi, atau satu negara bisa ketahuan dari sini. Bisa dilakukan dengan sangat mudah, bisa real time. Riset pasar, orang Papua senangnya apa tahu, Maluku senangnya apa tahu, orang Kalimantan senangnya apa tahu, orang Jawa senangnya apa tahu dari sini. Sehingga gampang, apa yang harus saya jual ke sebuah provinsi, apa yang harus saya jual ke sebuah kabupaten. Riset selera konsumen menjadi kelihatan, seleranya apa. Orang Indonesia ini senangnya apa, kalau makan, sukanya makan apa. Ngerti semua dari sini. Sehingga semuanya menjadi sangat akurat. Hati-hati dengan ini. Jangan sampai data kita, selera konsumen, selera pasar diketahui oleh negara lain. Sehingga mereka bisa menggerojoki kita dengan produk-produk sesuai dengan selera yang kita inginkan. Hati-hati dengan ini. Pemerintah pun bisa memanfaatkan.